Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percobaan ya di luar politik ini. Ini dari Iconic, The Michael Jackson Collection, Jackson meets Princess Diana and Prince Charles. Tahun berapa ini? 12 tahun yang lalu, yang nonton 97 juta ya. Kita lihat. Nah, ini sudah meninggal yang umur 50. Tampaknya dalam satu pertemuan yang resmi. Ini siapa yang pakai cerutu ini, saya nggak kenal. Pakaian dari Michael Jackson, lihat, khas ya, pakaian panggung. Tampaknya dirancang secara khusus dan rambutnya juga khusus, tapi kulitnya nggak hitam ya, seperti dulu di awal kemunculannya Five Jackson itu ya. Katanya si apa, operasi plastik itu jadi putih kulitnya. Siapa saya nggak tahu, tampaknya akrab, mereka teman akrab. Wajahnya kayak wajah orang Jawa. Sponsornya Pepsi Cola ya. Nah, ini lihat celananya cingkrang, berarti dia ikut pengajian. Nah, ini bukan nggak ada urusan dengan pengajian ya, dia kan non muslim kan ya, Michael Jackson itu matinya karena kebanyakan obat, overdosis. Dan ini celananya khas, sepatu apa, putih ini ya, kaos kakinya, dan celananya cingkrang. Kalau di panggung-panggung suka disorot ya, celana cingkrangnya yang dengan kaos putihnya itu ya. Wartawannya cukup jeli ya. Nah, ini pakai merah-merah pipinya, dan rambutnya dibiarkan ini ya, ada untir-untirnya di depan itu. Kayaknya alis matanya pakai kayak perempuan itu sih ini. Di keritingin. Ini tim fans Michael. Oh, wartawan rupanya. Rupanya di sini, di belakang Michael Jackson ini, kumpulan wartawan dunia yang mungkin dikasih pembatas ya, nggak bisa mendekat dalam acara. Putri Diana waktu itu berada di puncaknya ya, berarti suaminya adalah apa namanya, Pangeran Charles ya, yang kemudian dia selingkuh, Pangeran Charles itu, dengan si siapa, Blower apa siapa namanya itu, yang sekarang jadi istrinya yang udah tua itu. Sampai semua menunggu. Ini kelihatannya manajernya atau siapa, pendamping dari pihak istana mungkin. Ditarik dasinya. Nah, tampaknya muncul pakai gaun apa, pakai baju kuning ya. Pertamanya langsung shoot. Padahal nggak ada. Oh, ini Pangeran Charles ya, masih muda tampaknya waktu itu. Berarti ini 12 tahun yang lalu, tahun 2000 berarti ya, 2010 ya. Eh, iya 2010 berarti ini. Eh, kok 2010? 2010, iya 2010. Di upload.
gaya Inggris sih, nyalamin tuh kakinya ditekuk ya kalau perempuannya itu sambil salaman. Michael Jackson di ujung sekali dia. Tampaknya sudah diatur. Oh, langsung dipotong filmnya. Dia ditempatkan di akhir ya, supaya mungkin Pangeran Charles itu bisa bicara leluasa dengan sang bintang. Enggak kedengeran suaranya. Sopan santun orang Inggris juga ada ya. Dianya, oh ini dia nunggu Diana. Kita nggak jelas ya pembicaraan mereka berdua ya. Nah, ini Diana sedang bicara dengan siapa, manajernya Michael Jackson namanya. Oh ini Diana ya. Lebih tinggi dia. Dia pernah, dia adalah seorang guru TK ya tadinya ya. Diana. Mereka bicara sambil menatap mata ya. Michael Jackson memperhatikan pembicaraan dengan menundukkan sedikit telinganya, kepalanya sebagai bentuk ya penghormatan dan juga perhatian terhadap ucapan-ucapan dari Putri Diana. Anu sama Diana punya Michael Jackson. Sama sekali nggak terdengar ya pembicaraannya ya. Kalau kedenger juga saya nggak ngerti artinya. Kalau kedenger juga nggak ngerti saya. Jadi kelihatan supaya kelihatan pinter gitu, nyari suaranya kok nggak denger sih. Lama juga ini tampaknya terpukau ya Diana terhadap bintang, mega bintang siapa namanya, Michael Jackson. Dua-duanya sudah meninggal ya dalam usia yang sangat muda. Oh, foto-foto. Ini kayaknya panitia amal atau donasi untuk amal kelihatannya. Oh, $450,000 ya. The Prince Trust ya. $450,000, 16 Juli 1988. Oh, dari Pepsi Cola ya. Untuk yayasannya ini kali, kelihatan yayasannya siapa? Yayasannya Diana. Bet itu apa? 16 Juli 1988. Oh, tahun 88 baru diupload tahun 2010. Berarti selama ini filmnya kejadiannya sudah 88 ke 2023. Saya nonton ini berarti 35 tahun yang lalu. Waktu berlalu ya dengan kecepatan konstan, dan ketika waktu berjalan, umur berjalan, dia tidak pernah kembali. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.